Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang selalu berusaha menggali hikmah Islam dan menyelami kebesaran ciptaan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas keindahan rasi bintang di malam hari sebagai petunjuk jalan para pelaut, dengan penjelasan yang bersumber dari Al-Quran dan ilmu sains. Rasi bintang di malam hari sebagai petunjuk jalan para pelaut, begini penjelasan Al-Quran dan sains. Al-Quran dan sains menjelaskan kegunaan rasi bintang di malam hari sebagai petunjuk jalan para pelaut. Rasi bintang rupanya bisa dijadikan petunjuk arah, selain kompas. Ternyata hal ini sudah dilakukan pelaut dan petani di zaman dulu. Dilansir buku, Amazing, cerita-cerita sains terbaik dari Al-Quran, penggunaan rasi bintang sebagai petunjuk arah ternyata sudah jauh dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 97. Artinya, dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Al-An'am, ayat 97. Seperti diketahui, rasi bintang merupakan sekumpulan bintang yang tampak saling berhubungan dan membentuk suatu pola. Pada zaman dulu, rasi bintang dimanfaatkan untuk petunjuk arah. Misalnya pelaut yang menggunakan rasi bintang sebagai petunjuk arah kemana mereka harus pergi. Kemudian petani yang memanfaatkan rasi bintang untuk melihat musim, kapan mereka harus menanam dan memanen. Ada juga beberapa contoh rasi bintang dan kegunaannya, yakni 1. Rasi bintang beruang besar biasanya digunakan untuk menunjukkan arah utara. 2. Rasi bintang kalajengking biasanya untuk menunjukkan arah timur. 3. Rasi bintang layang-layang biasanya digunakan untuk menunjukkan arah selatan. 4. Rasi bintang pemburu biasanya digunakan untuk menunjukkan arah barat. Pesan moral yang bisa kita pelajari adalah, dalam keindahan rasi bintang di malam hari, kita menemukan petunjuk jalan bagi para pelaut. Begitu pula dalam hidup, Al-Quran dan sains memberikan arah dan penjelasan. Mari ambil inspirasi dari rasi bintang sebagai simbol keberanian dan keteguhan para pelaut. Demikian pula, dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari, berpegang teguh pada petunjuk Allah adalah kunci untuk melampaui badai kehidupan. Jadilah pelaut yang tidak hanya melihat bintang sebagai petunjuk, tetapi juga menemukan petunjuk hidup dalam Al-Quran dan sains. Semoga setiap langkah kita di dunia ini dipandu oleh cahayanya, membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Dalam kebesarannya, Allah menciptakan rasi bintang sebagai tanda-tanda bagi yang memikirkan. Semoga video ini menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran yang bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus bersama-sama menggali keajaiban ciptaan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.